Tasikmalaya, Jawa Barat memiliki satu destinasi wisata yang cukup terkenal, yakni Curug Dengdeng. Sebagian orang menyebutnya Niagara Mini karena Curug Dengdeng memiliki karakteristik yang sama dengan air terjun di Amerika tersebut. Meski demikian, belum terlihat adanya upaya pemerintah setempat untuk turun tangan mengangkat potensi daerah di bidang pariwisata ini. Untuk menuju ke kawasan Curug Dengdeng yang berada di Kampung Cirerese, Tawang, Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya ini, kita harus melewati jalanan yang berbatu. Tepat di pertigaan sebelum memasuki jalanan rusak tersebut, sebuah papan nama objek wisata Curug Dengdeng dipasang sederhana. Setelah menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor sekitar 30 menit, jalan setapak dengan pengaman sisi kiri terbuat dari bambu harus kita lewati. Lepas dari jalan setapak, mata kita akan disuguhi pemandangan indah air terjun. Ya, air terjun yang dimaksud adalah Curug Dengdeng. Objek wisata yang nyaris luput dari perhatian pemerintah ini memiliki karakteristik yang cukup unik, yaitu bertingkat-tingkat. Di tingkat pertama, air terjun memiliki ketinggian sekitar 13 meter. Di tingkat kedua, sekitar 11 meter, dan di tingkat ketiga, sekitar 9 meter. Curug Dengdeng menjadi objek wisata air terjun paling populer di Tasikmalaya karena keindahannya. Tak salah memang jika sebagian orang menyebutnya Curug Dengdeng dengan sebutan Niagara Mini. Sungai selebar sekitar 30 meter itu memiliki tiga undakan yang membuat aliran sungai terputus, sehingga membentuk air terjun. Meski saat ini kondisi air sungainya kering lantaran tidak turun hujan, Curug Dengdeng masih tampak indah. Undak-undakan batunya jelas terlihat dan bisa digunakan untuk turun sampai ke bawah undakan ketiga. Tak hanya itu, banyak lubang dalam batu-batu tersebut menyerupai batu karang di dasar laut yang biasa digunakan ikan untuk bertelur atau sembunyi dari musuh. Pesona alam air terjun Curug Dengdeng ternyata mulai berkembang. Pasalnya, setelah bermunculan foto-foto yang memuat keindahan alam ini membuat orang menjadi penasaran.